Saya bermula daripada politik ni untuk pengetahuan Datuk dan juga moderator kita. Parti yang mula-mula saya anuti lah, Parti PAS lah. Untuk Parti PAS. Kamu buat untuk orang Palestin. Saya kata saya berdoa. Berapa kali? Saya kata 5 kali lah sehari. Kita berdoa 50 kali bersungguh-sungguh. Allah sedang uji orang lain di rumah lain di luar Gaza tu. Allah uji kita. Kalau tak boleh berkuasa, gunakan kuasa, kita berdoa. Jadi orang yang berkuasa di keliling Gaza tu sudah pasti ujian Allah hebat kepada mereka kalau mereka tak buat apalah. Okey, balik. Saya menjadi ahli parlimen begitu lama. Saya berlawan dengan pembangkang ni kira, ini kira taklah dahsyat zaman dulu. Zaman dulu apa tu, mendiang Kapal Sing ada semua. Zaman tu dia lagi ganas hebat. Dan pernah dia macam peristiwa lah, mungkin kamera tak dapat rekod benda tu. Tapi ada yang bangkit jalan atas meja jalan lagi. Jadi masa tu lain, lain sikit. Dulu darah pahlawan semua. Tapi bila dikeluar, kami minum kopi sekali. Dan sehingga orang kata, kenapa boleh minum kopi kat luar, dalam bergaduh? Kita dalam bergaduh, kita mempertahankan prinsip perjuangan kita. Saya tak pernah ganggu orang, saya jarang ganggu orang. Betul pasal. Saya diganggu dengan teruknya, dengan menggunakan peraturan mesyuarat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Berlangsung daripada bangunan parlimen, episod ke-10 podcast YB. Apa cer? Ke-11. Minta maaf. Ke-11. Kita tinggal satu episod. Ya, kita hari ini kita menampilkan dua tetamu yang saya percaya cukup hebat dan selalu bikin panas dalam Dewan Rakyat kita. Kita mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Hulu Langat, Yang Berhormat Muhammad Sani Amzan. Selamat datang, YB. Terima kasih, selamat datang. Dan ayahanda kita yang sentiasa ada bersama YB Aperture, Yang Berhormat Arau Dato' Sri Muhammad Syahidan Kasim. Assalamualaikum. Syahidan Kasim, Muhammad tak ada. Alright, terima kasih kerana bersama. Yang ini episod yang saya kira agak menarik. Sebab kali kedua kita menampilkan salah seorang ahli parlimen daripada barisan kerajaan. Jadi episod ni kita harap lebih menarik dan kupasan topiknya akan menjadi orang kata sesuatu yang dapat orang lihat dengan lebih bak kata Yang Berhormat Arau hebat dan dahsyat. Tapi sebelum itu saya mohon like, share dan subscribe page dan juga channel kita. Dan Yang Berhormat Arau akan sarankan tuan-tuan perempuan untuk tap-tap screen, bagi banyak love itu dan bagi banyak like itu. Alright, kita terus kepada soalan kepada Yang Berhormat Hulu Langat, boleh ya? Ya. Okay, Yang Berhormat Hulu Langat, kita mengenali Yang Berhormat Hulu Langat ni, ini penggal pertama dalam parlimen. Masuk-masuk parlimen dalam penggal pertama ni terus bikin panas ya, Dewan. Walaupun sejarahnya sebelum ini satu penggal sebagai adun di Don Templar pada PRU yang ke-14, terus ke parlimen, masuk parlimen terus menjadi backbenchers yang sangat garang. Jadi kita nak kenal lah sebenarnya Yang Berhormat ni siapa, dari parti mana dan sedikit latar belakang. Kita nak kenal-kenal sikit lah Sani Amzan yang adi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam rahmah khususnya kepada moderator kita yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Syahidan bin Kasim, bekas Menteri Besar Negeri Perlis, bekas Menteri di peringkat Persekutuan dan sekarang ini merupakan Ahli Parlimen Arau. Orang yang sangat veteran daripada segi pengalaman politiknya lah. Betul. Kalau nak bandingkan saya dengan Datuk Seri ini memang jauh lah. Jauh, memang jauh, sangat-sangat jauh lah. Maksudnya, saya bermula daripada politik ni untuk pengetahuan Datuk dan juga moderator kita. Parti yang mula-mula saya anuti lah, Parti PAS lah. Untuk Parti PAS. Dan memang dalam PAS ni, khususnya masa kita zaman pemuda ni dulu, memang kita ditrain lah, kita diberikan latihan. Maksudnya semua kerja-kerja lah, kalau kita tengok hari ni lah, soal berkaitan dengan unit amalnya, program-program kebajikannya, program-program kemasyarakatannya, program-program ceramahnya, program-program turun ke bawah dan sebagainya. Dan di antara yang kita belajar jugalah
dalam PAS ini juga yang memang kita diterima ataupun kita diberikan latihan adalah soal berkaitan dengan pidato lah. Untuk kita berpidato di peringkat awalnya dulu ni memanglah kalau nak kata ada program-program di peringkat donnya atau di peringkat ataupun di peringkat kawasannya, memang kita diminta untuk jadi pengerusi majlis lah. Itulah di peringkat awalnya dulu. Jadi pengerusi majlis, kadang-kadang bila penceramah tu lambat sampai, kita ceramah dulu. Kita boleh ceramah 5 minit, 10 minit, kadang-kadang sampai 15 minit. Kadang-kadang kita goreng kan. Sementara nak tunggu penceramah tu sampai. Jadi, di situlah kita mula dilatih ataupun dididik oleh pimpinan-pimpinan PAS dulu. Dan kalau kita tengok sehingga hari inilah, ada orang kata, itulah yang dan itulah saya. Itulah Muhammad Sani Hamzan. Saya bawa apa yang ada dalam diri saya. Itulah cara saya berbahasa, itu cara saya berpidato, itulah cara saya berceramah. Sebab saya ada pengalaman satu penggal dalam sidang Dewan Undangan Negeri Selangor. Saya rasa apa yang ada di Dewan Undangan Negeri Selangor, itu jugalah saya bawa di Dewan Rakyat. Cuma bezanya di peringkat DUN ni, kita tak ramai. Kita ada 56 orang ahli Dewan Undangan Negeri. Cuma masa zaman yang lepas ni, sesi yang lepas ni, pembangkang cuma ada di peringkat awalnya, ada lebih kurang 6 orang. Kemudian bertambah lah sikit. Kalau nak dibandingkan di peringkat Parlimen Dewan Rakyat ni, kita ada 222 ahli-ahli yang berhormat. Maksudnya daripada segi jumlahnya, dia ada berbeza lah daripada sana. Tetapi saya nak sebutkan, bila ditanya tadi oleh moderator, maksudnya pembawakan saya memang macam tu. Maksudnya di sidang DUN pun macam tu, kalau ceramah pun macam tu, maksudnya di Dewan Rakyat pun macam tu. Itulah karakter saya. Maksudnya itulah saya. Itulah saya dan saya tidak berubah lah. Maksudnya saya tidak berubah. Mungkin itulah secara ringkas saya boleh memperkenalkan diri saya. Baik. Tahu, saya akan nak kembali pada Yang Mohd Ulangat sebentar tadi. Ada beberapa perkara yang telah disentuh. Tapi saya lebih rasa tertarik nak bertanya Yang Mohd Arau. Yang Mohd Arau, kalau kita lihat dalam Dewan ni, Yang Mohd Arau dengan Yang Mohd Ulangat ni selalu, kalau orang Kelantan cakap apa tu, bergocoh. Dia bergaduh, cakap je. Tapi ni duduk sebelah-sebelah okey ni. Jadi apa cerita sebenarnya dalam Dewan dengan luar Dewan ni? Okey tengok ni, macam mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bawa moderator, Yang Berhormat dan juga muslimat rakyat Malaysia, orang muda, tetes sekringgas. Ini yang kedua kita berpuasa. Jadi kita berdoa semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Dan bulan ni ialah bulan Ramadan. Betul. Kadang-kadang orang dah sebut bulan puasa tu, banyak orang tak bersetuju perkataan puasa. Sebab bulan Ramadan ni, dia ada benda-benda lain yang dalam Ramadan. Yang di bulan lain tak ada. Sembahyang terawih, bulan lain tak ada. Kemudian bagi zakat fitrah ni, bulan lain tak ada. Betul. Jadi kita sebut bulan Ramadan. Betul. Tapi kadang-kadang bahasa-bahasa di kampung ni sebut bulan puasa lah. Puasa semua benda. Tapi yang sebenarnya bulan ni adalah bulan Ramadan. Yang mana termasuk dalamnya puasa, terawih, bagi zakat fitrah dan lain-lain lagi. Dan amalan kita ni di bulan puasa ni berkali-kali ganda lah kita dapat. Kalau kita cakap baik, kita dapat berkali-kali ganda. Kalau kita rasa kita nak lebih sikit apa ni, berbeza-beza pendapat tu, kita perlahankan balik. Saya tadi gear sikit lah dengan speaker. Bukan kerana speaker buat nak suruh saya keluar, tapi saya ingat tak perlu berlebihan. Cuma saya sebenarnya speaker ni benarkan saya baca tajuk. Ditolak, ditolak dah. Mana siapa nak terima pembangkang punya usul. Ditolak, pembangkang dah. Baca tajuk ya. Sebab tajuk tu rakyat Malaysia nak tahu tajuk apa. Tapi kalau kita sebut kita tolak ya, kita tak boleh. Itu sebab sekarang saya dah buat surat pada speaker. Saya benarkan saya baca tajuk. Tajuk ini cukup penting. Pertama, tentang bantuan kepada Palestin. Saya bawa sekali lagi tajuk ini pada pada besok hari, dan saya berharap ianya dapat diperbincangkan. Sebab kalau orang nampak kita aktif dalam mengendalikan perkara ini, sudah pasti orang nampak kita sentiasa bersama dengan rakyat Palestin. Dari segi hukum agama lah, yang mana betul. Allah ni uji manusia ni, Al-Quran dengan izin dengan yang bermaksud Allah uji manusia tu berdasarkan kemampuan dia. Yeah, betul. Kalau dia tak mampu, dia tak tak mampu, sudah pasti ini hak Allah lah. Allah uji sebab dia mampu kan. Jadi saya bertanya seorang seorang apa tu, ulama daripada Saudi yang datang terlintas dari sini sebelum dia pergi ke negara-negara lain. Saya bertanya dia, Allah uji orang Palestin ni dengan hebat, dia kata kematian dan sebagainya. Dia kata tak, dia orang tu ujian dia dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah menguji kamu. Dia kata,
saya kata uji saya boleh buat apa? Ya, apa yang saya jadi ahli pahlawan begitu lama, saya berlawan dengan pembangkang ni, kira ini kira taklah dahsyat zaman dulu. Zaman dulu apa tu mendiang apa scene ada semua. Zaman tu dia lagi ganas lah. Dan pernah macam-macam peristiwa lah, mungkin kamera tak dapat rekod benda tu. Tapi ada yang bangkit jalan atas meja dan lagi. Jadi masa tu lain, lain sikit. Dulu darah pahlawan semua. Tapi bila dikeluar, kami minum kopi sekali. Bila sini orang kata, kenapa boleh minum kopi kat luar dalam bergaduh? Kita dalam bergaduh, kita mempertahankan prinsip perjuangan kita. Saya tak pernah ganggu orang, saya jarang ganggu orang. Betul besar. Saya diganggu dengan teruknya, dengan menggunakan faktoran mesyuarat dan sebagainya. Kita membuat untuk orang Palestin. Saya kata saya berdoa, berapa kali? Saya kata 5 kali lah sehari. Kita berdoa 50 kali, bersuruh-suruh. Allah sedang uji orang lain, di ummah lain, di luar Gaza tu, Allah uji kita. Kalau tak boleh berkuasa, gunakan kuasa, kita berdoa. Jadi orang yang berkuasa di keliling Gaza tu, sudah pasti ujian Allah hebat kepada mereka kalau mereka tak buat apa lah. Okey, balik mata juga ni. Kenapa saya dengan Yang Muhammad Ulangat ni, di sini, di luar macam ni? Sebenarnya, bila kita masuk parlimen, suasana lain. Suasana tu lain. Suasana parlimen tu lain. Sebab kita di ada peraturan mesyuarat yang harus kita ikuti. Dan juga perkara-perkara lain yang kita nak bahas untuk rakyat. Tapi bila mereka keluar, kita jadi dia jadi sani ni, syarikat-syarikat. Kita berkawan, bersahabat. Tetapi saya menghormati ini hak dia. Dan kenal karakter dia lain, karakter Jelutung lain, karakter Hasan Karim lain. Masing-masing ada karakter masing-masing. Dan penghuni dia melihat menilai dia. Jadi masing-masing bawa diri dan sudah pasti sebagai apa di parlimen kita akan pertahankan prinsip masing-masing. Ini kita dalam apa ni? Persahabatan pembangkang dengan kerajaan. Saya nak bagi tahu orang yang paling dahsyat bantai PA dulu ialah UMNO. UMNO yang paling dahsyat bantai. Sekarang berkawan. Tapi UMNO boleh berkawan sebab apa bila mereka dalam kerajaan. Demikian juga saya dengan dia sudah pasti kalau terjadi apa ini Allah Ta'ala. Betul. Masa depan sudah pasti jadi lain. Sekejap jadi lain. Saya tengok Ganji UMNO duk cakap dengan DAP tu saya kata puak-puak ni lah dulu yang maki DAP. Habis-habisan. Saya pun terlibat. Tapi pasal tu saya bukan saya itu UMNO. Syahidan UMNO. Banyak orang cuba ambil video saya bucak di parlimen dulu. Tu tak boleh marah saya, marah kat UMNO. UMNO tu saya bukan syahidan, saya tu UMNO. Kalau saya sekarang ni saya PAS, saya PN. Sudah pasti saya bertanggungjawab. Betul. Cuma di mungkin apabila dah lama ni kita meletakkan sedikit pendirian dalam hidup kita bahawa saya ingin hanya bercakap benda-benda yang bentuk fakta. Betul. Bukan kerana berjuang kerana parti ideologi. Sebab kerana Allah. Kalau ini bukan kerana Allah saya tak mahu. Sebab apa saya rasa rugilah puasa, rugilah kebajikan kita buat. Kalau Allah tarik balik amalan kita. Saya ingat kalau kita berlebihan kata kat orang itu, orang tu dapat pahala kita, dosa dia boleh kat kita. Tak mahu, rugi je lah. Teruk-teruk buat pahala boleh kat orang, dosa dia boleh kat kita. Jadi saya berfakta dan saya tak berlebihan. Kalau saya berjuang di atas dasar itu. Tapi kadang-kadang kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang tertentu di parlimen. Jadi masing-masing mendapat penilaian masing-masing. Saya, perjuangan saya yang besar sekarang ni adalah bagaimana nak promote orang muda. Orang muda patut mendapat hak yang lebih. Orang muda patut diberi peluang pekerjaan. Kena cari kerja. Betul. Kalau kerja tak ada, kena cari kerja. Orang muda kesian, dia nak cuba apa lagi? Kita yang pokok yang nak dah umur asar, nak habis ni, tak apa lah kan. Tapi yang muda ni, dia membina kehidupan. Kalau dia buat salah sekali, bagi peluang kali yang kedua. Kata nak dia buat kerja bankrupt, bagi kali yang kedua. Dia buat kerja bankrupt kali yang ketiga. Ataupun dia tersilap. Sehingga berjaya. Buat jenayah. Ampun kan dia bagi peluang. Ini Allah lebih pengampun. Kita nak hukum orang lebih-lebih tak boleh. Kita tak tahu pengakhiran. Hukum orang lebih-lebih. Allah. Kadang-kadang kita orang tu bunuh orang, bakar orang. Kita macam-macam kita kata celaka tapi Allah tak benarkan. Allah kata hak menentukan celaka, dosa, panah tu Allah. Betul. Jadi saya ambil pendirian yang tu sebab saya boleh berkawan dengan Yang Muhammad Ulangat di mana saja. Jadi adalah tiga orang lain tu kadang-kadang bila berbeza dalam parlimen kat luar pun nampak. Tapi saya nilai sikit. Dia punya jumpa dia
dia hormat saya mungkin orang lama kan, dia terus mesra. Dia kemesraannya tu menyebabkan saya terima, saya menerima dengan seronok. Kata ini yang patut ahli parlimen ada. Kelain-kelain dewan kelain. Tapi di luar kita, kita manusia biasa yang terlibat dengan hukum Allah Ta'ala. Betul. Jangan berlebihan. Terima kasih. Baik.